menyaksikan sebuah latihan drama ya, yang judulnya adalah Jabri Mencari Cinta ya. Ini adalah sebuah cerita keseharian dalam kehidupan sehari-hari ya, di mana cerita sederhana tentang anak muda yang tinggal bersama ibunya yang sudah sebatang kara ya. Di suatu rumah tinggallah seorang janda dengan satu orang anak yang bernama Jabri. Hidupannya yang sangat mencukupi karena ibunya seorang wirausaha sukses. Akan tetapi karena ibunya juga kurang perhatian terhadap anaknya, Jabri pun bergaul dengan teman-temannya yang bergajulan. Kerjanya ya hanya berkeluyuran di malam hari ketika ibunya sedang bercorek. Hey, kamu bercorek dulu, tunggu kamu. Ya ampunnya, ya ada kerjaan lain apa? Ya udah balik dari lu kerja nih. Mengapa sih? Ya lu kan janda. Cantik. Ya lu kan cantik, baik gundurin nasi samennya. Gundurin apa nih ya? Gundurin nanti udah kain moral ah. Ya apa nih itu nanya nya? Gue tuh marah. Kasih nih ganjil. Apa ya? Apa tadi? Tolongnya? Jangan ambil gini aja, makanya banyak biar gak usah lagi. Iya ya, bagus banget ya. Hari demi hari dilalui Jabrik. Aktivitas Jabrik selalu tidak menentu dan berubah. Pagi di rumah, malamnya di luar rumah kalian. Pada suatu ketika si Jabrik tiduran karena habis mabuk di atas balai warga. Temannya lalu bangun Jabrik. Sudah kamu dalam hari ini ya, dalam hari ini kamu kelihatan kesoyongan dulu di jalan gitu. Ya terus misangin orang, coba ada figuran kamu sendiri. Lu mau buka kebun dia tadi, Bos. Lah, kan tunggu bangun nih.
Sangat luar biasa. Lu kan udah janji sama gua kagak mabuk lagi. Kehidupannya ketika sedang duduk di tempat biasa dengan boy jadi boy apa gue bosan kayak gitu di hari mabok terus gue sih satu kali ketemu dia lagi seneng-seneng gini tiba-tiba orang yang kenyang kuda lu apa boy jam sih gue pengen tahu sakit lu ya. Tiba-tiba Jamila dan adiknya Siti datang. Kita sengaja berjara ke depan. Udah itu buka pintu aja, buka pintu. Jabrik pun merasa ada hati dengan Jamile. Si gadis cantik dengan ramah ini suatu ketika Jabrik sengaja lewat depan rumah Jamila. Jadi melihat Jamila yang sedang menyapu. Makanya anggota lainnya disiapkan kalau misalkan ada adegan yang menggunakan properti. Oh, musik gimana ya? Ya, pinggirin. Bodok. Babe bodok. Ini pernah bagi Jamila. Jamila ini kemungkinan ya kalau saya baca di sini ini adalah
bunga desa. Hah? Di mana mungkin ya dia kurang bergaul karena ayahnya mungkin galak. Jadi kalau ngadepin ngomongnya harus begini. Pas dikasih kamu juga musnya agak jarak, jaga jarak, ketakutan gitu ya. Ketakutan. Mana nih tadi? Ya. Misalkan ya kenalan kan begini tempat kamu berarti kan saya jelaskan. Ah, ayo jadi bang. Ya kamu wajahnya kayak orang ketakutan. Ya takut kelihatan geli mungkin apa. Ayo kita panggil aja jam nilai ya sambil begitu kan ya. Ambil menghindar karena kamu jangan sampai tolak berani karena dia preman gitu. Ya ngadepin preman gimana sih kalau aslinya aja kamu kan pasti takut ya kan. Ini pakai misalnya jambira misalkan sambil begini tapi berani tapi takut gitu ya. Oh iya Mira besok itu cuma dia kamunya agak-agak genit-genitin besok semuanya gitu ya. Iya Kamu tahu apa gambar? Ngeblek namanya.
Hah?
Jadi apa dia? Jadi pertama dia tutup, dia malu dia. Jadi apa dia? Agak pecah si bebek. Ingat jangan ketawa. Santai namanya. Bapak boleh ya. Tidak keras. Duh, tumben-tumbenan lu pada akur ada mati. Aku mau nyolong deh. Wah, iya jadi penasaran nih sama lu berdua. Emang ada apa sih? Si Luti. Anak-anak. Ayah bingung nih, Bib. Anaknya Polite Bang Jabri. Apa? Si Jabri? Yang bener aja lu. Biarin sih, Bib. Namanya juga anak muda. Jangan banget sama Bang Jabri. Bebe sih setuju aja, asalkan ini yang terbaik buat lu pada. Beneran, Bebe. Bunda kaget, gak tau setuju. Iya. Anak yang pura-pura ini ya, anak tua. Lo yang bener aja napa? Gitu ya. Lo ini yang ya elah, dia kan bukan mabok gini, kurang. Jadi seorang bapak itu pengen yang sempurna, ya. Jadi kamu harus bisa, seolah-olah kamu membandingkan dengan yang baik sekali. Setuju aja, asalkan itu yang terbaik buat lu. Masa iya babe mau ngasih anak babe sama orang main judi? Tukang mabuk gak mungkin banget. Gak bisa, makanya babe gak setuju. Ada cowok lain. Nah, kalau udah marah, kamu saking Min, lu ngapain Min? Masuk ke kamar, Oh, you're going to have to put my wands on the bed.
Ini jadinya Jabri ketemuan sama si Jabri ketemuan sama si ini. Kamu lewat dulu karena mau ketemuan, seolah-olah kamu di pinggir jalan, jalan panjang. Jadi kamu sambil jalan kayak wajahnya kayak senang gitu ya, ngarep gitu ya. Terus nanti kamu setelah jalan sekali terus keluar panggung, kamu juga seolah karena mau lagi stay ya. Masih. Ya. Karena ini adegannya ingin bertemu, seolah-olah dia ada di tengah jalan. Jadi tampil dulu sebentar, jalan, masuk panggung, turun panggung, ya. Anggap ini panggung, oke. Ya, jadi sambil jalan, kayak gimana gitu ya, nunjukin bahwa ini dia perjalanan, sedang perjalanan, mau ketemu. Nanti kamu sambil sebentar aja, ya, berekspresi atau ngomong atau apa, lalu kamu keluar. Nanti kamu juga gitu. Kamu yang dari arah sini, karena nanti kan ketemunya begitu, depan sama depan ya. Jadi kamu dari arah sana, nah, nanti selesai keluar, kamu masuk. Kenapa emang? Tadi berjalan, wah si Jamil gimana ya, kira-kira gitu ya. Nanti kamu keluar, baru setelah itu ketemuan. Ya, kayak nanti kamu muter ke sana, kamu udah masuk sini muter ke sana. Jadi ketemu lagi di sini. Ya, ini bang, ya, sama apa, muter ke sana ya. Karena kamu nanti dari arah sini di rumahnya seolah-olah dari sana kamu video sekarang gitu ya. Kamu sedikit ngomong pas jam milik gimana gitu. Sambil gimana gitu ya, karena ini kelihatannya adegannya agak humor sedikit ya, jadi campur humor. Jadi kamu seolah-olah gini ya, kalau bisa kamu harus sedikit takut. Kalau biasa teman agak takut sama istrinya ya, jadi gini, Mile ngomongin nggak ngeliat si Mile aja malah takut, neng Mile aja malah nunduk gini malu gitu ya. Jangan pikirkan. Jadi, jangan. Ini yang saya.
Tapi Bang Jabrik mau kan ngomong langsung sama Bang Jabrik? Kalau saya itu, nanti dia diomongin nanti. Oke, Abang. Ya, ini kalau ya. Oke, IP itu. Ada sarannya. Abang harus jadi imam yang baik. Boleh kamu sambil ngeliat ke penonton ngelucuin wajahnya. Oke. Lucu yang ini. Ya, berdiri. Tapi apa ya? Lucu lo segitu. Coba ulangi. Tapi apa harus ngeliat? Kamu sambil ngeliat. Nanti. Tapi apa gitu? Oke. Tapi abang ada syaratnya, abang harus merubah sikap ke dan harus jadi imam yang baik buat Jamila. Penting nih, apa sih yang enggak? Nah, sekian ya. Akhirnya mereka pun menang. Thank you.
Udah tunangan aku mau ngapain? Ini baru mau tunangan. Untuk panggung, kamu sebagai bapaknya agak gimana namanya? Karena baru pertama nikahin, biasanya grogi, gelisah atau macam-macam. Kamu nantinya aja itu nanti promulut. Seharusnya begitu ya. Kamu ceritain diri perjalanan hidup kamu. Jadi gitu. Bumi. Ramdan, Ramdan, Ramdan. Halo, Ramdan. Woi, janda minta kita, woi. Aduh, ganteng banget gitu ya. Ramdan, Ramdan. Ya Ramdan kok malu, Dad? Ya, ribut banget, Ramdan. Saya ulangi yang soal kita ya. Tunggu bentar apa? Mile! Mile! Iya, Be, bentar lagi. Sini cepetan, sama gak datang.